khalaq, min syarri ma khalaq. Siapa kamu? Hah? Eva. Eva siapa? Hah? Siapa siapa? Hah? Siapa yang minum kamu? Muntah darah. Ambilkan tisunya dulu. Ya. Ada muntah darah itu tak? Lap tisunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, salah satu pasien jemaah, ya Allah, muntah darah. Terus ambilkan. Ambilkan plastiknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Cepat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan ampun kamu kecuali pelakor yang mengirim santet sihir ke tubuh ini keluar. Terus tanya dia tak? Ini bu, saya ajarkan pian bu. Kalau bapak bantu. Sini, bantu. Pegang. Ibunya ini. Pegang itu pian. Pegang suruh anu plastiknya. Belajar kalau bapak buat. Belajar menghadapi jin. Terus pasanya tak, jinnya keluarnya, lahirnya tak. Bagus ya. Ini adalah salah satu, ya Allah, pasien jemaah, seorang istri yang dibenci oleh suaminya, ya, yang diganggu diguna-guna, disantet oleh pelakor, ya Allah. Allahu Akbar. Buka itunya. Dia sudah muntah darah. Lepas batu salah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan taruh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Siapa kamu? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gini masih ada. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kamu ampun-ampun, tapi kamu masih bersemayam di dalam tubuhnya. Tutup ya, celana dalamnya. Kasihan, Rahmah. Ini baru-barusan melahirkan. Belum 40 hari dia. Kamu menantang saya, berarti biar. Hah? Biar kenapa? Hah? Siapa yang mengirim santet ini? Hah? Hah? Teman suami siapa namanya? Rari. Hah? Rari. Siapa? Rari Yunadi. Enggak, terus muntah. Kamu sudah muntah darah tadi. Keluarkan semuanya. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Membuang semua proses santet, sihir, guna-guna. Ya Allah yang dikirimkan oleh pelakor kepada istri sahnya ini ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tanya lagi dia ta. Masih ada itu jinnya. Dari mana? Dari mana dukunnya? Hah? Dari mana? Dukunnya dari samping. Hah? Iya. Tujuannya untuk apa? Untuk menghancurkan rumah tangganya. Hah? Menghancurkan rumah tangganya. Untuk menghancurkan rumah tangganya. Ya. Kamu enggak kasihan kepada istri sahnya ini yang Rahma ini? Ya. Dia barusan melahirkan. Biarin. Hah? Biarin.
Ya, kasihan. Kamu jangan mengganggu seorang istri yang sudah bahagia sama suaminya. Kenapa kamu punya dendam pribadi? Iya. Kenapa? Sama siapa? Sama suaminya. Sama suaminya? Iya. Suaminya salah apa? Dia meninggalkan aku. Oh, meninggalkan dia. Sudah punya anak dia sama pelakor ini, Senggol? Enggak. Oh, tidak yakin kamu? Enggak. Serius? Enggak. Betul? Iya. Terus tanya lagi. Ya. Kamu mau saya buang baik-baik? Saya usir baik-baik atau kamu secara paksa? Oh, kamu menantang? Menantang kamu? Hah? Saya bakar kamu dengan air hidup ya? Hah? Menantang kamu? Hah? Berani kamu sama saya? Hah? Ya Allah, mulai dari pertama kali datang, ya Allah, seorang istri, salah satu perantauan dari Jakarta ini, ya Allah, terkena santet sihir guna-guna dari seorang perempuan pelakor yang merebut ya suami daripada istri ini, ya Allah. Allahu Akbar. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ya, ampun-ampun kamu masih ada. Kamu sini dah. Allahu Akbar. Hasbunallah. Ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Siapa kamu nama jinnya? Siapa? Siapa? Hasad. Hah? Hasad nama jinnya. Ya, tujuannya untuk apa? Yakin? Iya. Allahu Akbar, hasbunallah. Ganti kendali, kayak tadi. Allahu Akbar, hasbunallah, ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil adzim. Allahu Akbar. Ampun, aku mati. Iya. Aku mati. Mati. Makanya kamu saya kembalikan ya ke tempat asal kamu. Iya. Ya. Kamu tidak diapa-apakan sama dukun di sana kan? Enggak. Kita lari. Hah? Janjiannya apa? Tidak janji, aku janji lari. Aku lari dari dukun kok. Lari aku. Siapa yang mengirim ke dalam kubur hama ini? Selingkuhan dia, suami. Selingkuhan suami? Selingkuhan, iya. Siapa namanya? Eva. Orang mana dia? Orang sini, Banjar. Orang Banjar sini juga? Ya. Bahkan suami daripada Rahma ini seakan-akan benci ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lepas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun Tuhan, saya bukan Tuhan kamu. Saya adalah hamba Allah yang menolong setia hamba-hambanya Allah yang terkena santet, sihir, guna-guna atau apapun. Hah? Apa? Mau lari kemana kamu? Begini masih ada nih. Terus. Ambur. Sakit. Ah. Muntah lagi ambil air nih.
Kita keberapa? Cepat. Supaya media, santet, sihir, guna-guna itu sudah terbuang semuanya. Tadi sudah muntah darah. Kasihan hambamu ya Allah. Seorang istri yang barusan melahirkan, yang masih di bawah 40 hari. Rela jauh-jauh datang ke tempat ini ya Allah. Karena dia dibenci. Melihat suaminya karena diambil oleh pelakor. Allahu Akbar, hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahi aliyyil azim. Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak kamu. Kasihan. Ya anak kamu insya Allah tidak apa-apa, tidak jadi korban. Hah? Anakku. Umur kamu baru 20 tahunan tapi sudah banyak ubannya. Balik. Terus. Anak kamu aman saja. Terus baca istighfar, ambil dalam-dalam. Terus. Baca istighfar. Istighfar. Terus. Bayangkan nama. Terus Allah SWT, terus baca istighfar. Cek jinnya masih ada atau tidak. Tenang. Sudah mulai kedadak jinnya. Sudah hilang kan? Terus. Tidak apa-apa, ini sisa efeknya saja ya. Ini saya tidak terlalu keras kepada kamu karena kamu masih pasca melahirkan di masa nifas kan? Sudah selesai ya. Ya. Kasihan ya, suami kamu diambil ya. Cek semua yang jadi. Terus, minta kepada Allah SWT. Oh, jangan picek pegang. Karena terpicek sama mamanya. Pegangan aja. Sudah kepada Allah SWT. Saya bantu bang. Tuhan ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah. Media santet, sihir, guna-guna. Ya. Lewat foto ini, ya Allah, mudah-mudahan tidak ada lagi, ya Allah. Nah, ini juga pelajaran kepada seluruh jemaah, kepada seluruh pasien, dimanapun Anda berada, khususnya di Indonesia, di Banjarmasin ini, jangan sekali-kali memposting foto atau apapun di media sosial. Itu akan menyebabkan bagi pelakor-pelakor, menyebabkan bagi wanita-wanita yang syirik, menyebabkan bagi wanita-wanita yang jahat, menjadi salah satu media untuk menyantet, menyihir kalian. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, dengan izinmu, pertolonganmu ya Allah sungguh. Allahu Akbar. Buka matanya. Ambil nafas. Tarik nafas. Buang mulut. Sampai 3 kali. Terus. Cek lagi di belakangnya tak? Masih ada jin atau kada? Kalau mau tidak, alhamdulillah. Ini adalah salah satu proses yang cepat. Ah, kada, berarti alhamdulillah sudah hilang. Terus tengahnya lagi belakang. Terus bagaimana perasaan kamu Rahma? Ah, sudah, kamu tadi sudah muntah darah, ya? Kamu muntah darah, muntah semuanya nanti buang itu ke sungai ya. Coba kamu, apa yang kamu rasakan ini? Enggak ada lagi. Coba kamu berdiri dulu. Coba kamu bangkit. Pikiran kamu gimana? Lumayan. Hah? Lumayan. Sudah tenang pikiran kamu?
Masih ada yang menyesak lagi? Oh, langsung hendak menghubungi suami. Telepon dia saat ini. Pada bapak. Dia lagi bapak, ya. Coba ambil telepon handphone kamu. Ah, ya alhamdulillah. Lanjut belakang lagi. Datang nih, Bu. Kada apa-apa, Bu. Ya. Insyaallah dengan izin Allah. Ya. Media proses santet atau apapun itu akan dimusnahkan oleh Allah SWT. Jadi kepada siapapun, seluruh jamaah Indonesia pada umumnya, khususnya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bagi para wanita dimanapun anda berada yang sudah mempunyai suami, jangan sekali-kali memposting foto dengan sendiri tanpa ada suami. Itu akan menyebabkan salah satu pelakor atau wanita-wanita yang jahat, ya, menyantet, menyihir, mengguna-guna sekalian. Ini contohnya salah satu, ya, yang sudah kita laksanakan ini, mudah-mudahan diizinkan, diberikan pertolongan oleh Allah SWT, diberikan kesembuhan SWT. Nah, kamu sudah merasa nyaman, Ding? Sudah lumayan. Pada sakit tadi, sudah nyaman semua pikirannya. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT disembuhkan. Amin ya Rabbal Alamin.